perjalanan musim semi telah dimulai. Iya. Oke teman-teman, kita bantu teman-teman kita ini. Ini kita ikut membantu membuat tenda. Saatnya memasang tenda. Tenda segitiga. Tenda siapkan segitiga. Rangka terlebih dahulu. Oke, kita siapkan rangka. Satu. Dua. Tiga. Setelah rangka disiapkan, gunakan isolatif untuk mengencangkan. Oke, kita isolatif biar kencang. Ya, tidak mudah rubuh. Oke. Pilih tenda yang kamu sukai. Sekarang kita pilih tenda yang berwarna biru. Oh, hebat sekali. Selanjutnya, atap tenda bentuk lingkaran, tarik kait untuk mengerek tenda naik. Palu 4 paku untuk mengencangkan tenda. 1 2 2 Hey, teman-teman lagi, ya tendanya tidak kena angin. 3 Satu lagi teman-teman. Kita kasih paku. 4 Pilih tenda yang kamu sukai. Oke, kita pilih tenda yang berwarna oranye. Wow, bagus sekali. Tenda yang bisa ditiup. Pertama-tama, kita harus meniup tenda. Oke, ayo kita pompa tenda ini biar bisa menjadi tenda. Terus teman-teman, kita pompa. Pilih tenda yang kamu sukai. Kita pilih tenda yang menyerupai bus. Wow, bagus sekali. Kayak pistayo. Tarik 2 kali hingga tenda tidak akan mengempis. Oke, kita 1 Kita kasih tali biar 2 tidak mudah rubuh. Sudah berdiri dan kita masuk ke dalamnya sekarang. Oke, waktunya kita istirahat. Terima kasih. Kita masukkan kiki yang terakhir. Oke, waktunya tidur istirahat. Oke, kita lanjut bermain api unggun. Menyalakan api. Potong beberapa kayu untuk menyalakan api. Geser, potong beberapa kayu. Oke, kita pecahkan dulu kayunya. Ayo teman-teman, kita pecahkan kayunya. Ayo kita bantu pecahkan kayu teman-teman untuk buat api unggun. Hati-hati dengan sarang lebah. Terus teman-teman, kita pecahkan kayu ini untuk membuat kayu unggun. Membuka sepotong kayu yang memiliki bintang. Hati-hati dengan sarang lebah milikmu. Kita pecahkan terus untuk membuat api unggun. Terus teman-teman, kita pecahkan kayu-kayu ini.
Ada yang membuat api unggun. Wah, wow, waktunya aku baru habis. Potong kayu yang sangat besar. Potong. Terus yang kemana? Sampai pecah. Oke, kalian berhasil. Wow, kayu bakar. Berikutnya, kita akan menyalakan api dengan mengebor kayu. Putar, putar. Lihat, sepotong kayu itu mulai berasap. Kiki, cepat ke sini. Tiuplah. Sentuh Kiki dan tiup untuk mulai menyalakan api. Api mulai menyala. Wow, api sudah jadi. Oke teman-teman, kita lanjut berkemping dan menikmati makanan. Berpiknik. Waktunya piknik. Ayo pilih tikar piknik yang cantik. Ayo kita pilih yang ini. Semua orang di sini begitu senang. Waktunya makan. Tuangkan susu untuk teman-teman kecilmu untuk diminum. Siapa okay. yang mau? Oke, kita potong segitiga. Kita bagi satu-satu. Oh, mereka suka. Oke, kita lanjut. Aku mau yang ini. Taburan apa yang harus diletakkan di atas biskuit? Aku mau pakai stroberi. Strawberry 3. Setelah itu rasa nanas. Yang terakhir rasa pandan. Aku tidak ingin makan ini. Wow, enak sekali. Aku mau yang ini. Oke, sushi kita lanjut. Lezat. Siapa yang mau? Ayo kita makan sushi. Wow, enak sekali. Piknik selesai, kita harus membersihkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, teman-teman, kita bersihkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.